Raga lifestyle gaya hidup wisata budaya politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. lelas berita Nong Kaku Kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari Pandeglang. Empat orang tewas usai tersambar petir di area persawahan di Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Bantan pada Senin 30 September 2024. Dilansir dari Kompas TV, pemirsa ini Kapolsek Picung Iptu Ari Juwono mengungkapkan kejadian tersebut ini terjadi pada Senin siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menurut penjelasannya nih ya, mulanya para petani yang berjumlah 14 orang itu sedang panen sawah. Kemudian e, turun hujan dan disertai dengan petir, seperti itu akhirnya mereka nih 14 orang tersebut berteduh di sebuah saung saat hujan turun. Namun saat berteduh tiba-tiba petir menyambar saung yang digunakan untuk berteduh tersebut. Menurut keterangan saksi ada sekitar 14 orang te eh, yang berteduh, namun empat orang tersambar dan satu orangnya luka-luka seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini akhirnya juga ini eh, kap dari kepolisian juga mengimbau dan juga menyampaikan perlunya nih ya masyarakat ini untuk tetap menjaga keselamatan apalagi ketika berada di luar ruangan apalagi nih sekarang nih musim hujan ya pemirsa kemarin juga eh, di Pandeglang juga sempat hujan sekarang lagi disertai dengan angin kemudian juga ada petir seperti itu jadi ini ada salah satu apa ya mungkin ini juga mitigasi ya yang perlu kita lakukan ketika memang sudah eh, hujannya turun dengan Intensitas yang cukup tinggi, seperti itu, apalagi disertai dengan angin dan juga petir, kita itu harus benar-benar bisa waspada. Dan kalau semisal kita ada di ruangan yang terbuka seperti itu, hendaknya kita bisa langsung bergegas pergi ke ruangan yang tertutup seperti itu, mencari tempat berlindung yang paling aman. Nah, ini ngomong-ngomong tentang petir juga, ini kan bukan sekali ya, peristiwa seperti ini terjadi. Nah, kemudian kan ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah tips nih untuk menghindari e, sambaran petir. Ya, meskipun ada orang yang bilang ini namanya juga musibah betul pemirsa. Musibah itu kita tidak pernah bisa prediksi kapan akan terjadi, kepada siapa akan terjadi, bahkan di mana akan terjadi seperti itu. Tapi kan ini ada salah satu mungkin pencegahan yang bisa kita lakukan, hal yang bisa kita e, laksanakan ya ketika kita memang menghadapi tapi posisi tersebut agar gitu kan hal-hal yang tidak diinginkan ini e, tidak terjadi seperti itu. Nah ini salah satunya e, dilansir dari CNN Indonesia nih ya cara untuk terhindar dari sambaran petir versi BMKG nih ya pertama berada dalam ruangan tertutup. Jadi tadi yang sudah aku sampaikan bahwa ketika kita berada di ruangan terbuka hendaknya kita langsung bergegas mencari e, tempat berlindung yang menurut kita aman dan tadi berada di ruangan tertutup seperti itu. Kemudian nih kalau pemirsa semisal ada di sebuah kolam renang seperti itu itu juga silakan langsung keluar jangan ada di e, kolam renang atau di kubangan air seperti itu karena biasanya petir itu dapat menyambar dan juga menghantarkan energi. Energinya melalui air, kemudian juga hindari pohon nih, pemirsa. Ketika hujan dan petir, banyak orang yang kadang nih berlindung di bawah pohon. Nah, sebenarnya ada baiknya itu tidak dilakukan, karena kalau berlindung di bawah pohon ya, ketika pohon itu tersambar oleh petir, maka sebenarnya lagi dan lagi energinya nih akan merambat dan juga menyambar kepada orang-orang yang mungkin berlindung di bawahnya. Belum lagi kalau misal kita lihat ya, hujan petir. Disertai angin yang sangat besar, ini juga kan potensi kerusakan atau potensi pohon-pohon e, yang akhirnya e, tumbang, itu juga besar sekali. Jadi, e, tadi ya, mungkin ada beberapa yang akhirnya juga. Tertimpa ataupun hal-hal nahas lainnya ketika berlindung di bawah pohon, kemudian juga hindari tempat tinggi dan juga ruang terbuka. Ketika contoh pemirsa ini berada di sebuah uh, kawasan lapangan sawah seperti itu, intinya tempat-tempat tinggi ya, atau bukit gitu, itu juga. Uh, si, uh, Be, seba, semaksimal mungkin lah bisa diminimalisasi, dan atau tadi bisa langsung menghindar, bisa berlindung di tempat yang lebih aman. Karena sebenarnya petir ini cenderung juga memilih tempat tinggi untuk melepaskan energinya. Kemudian, teman-teman juga, pemirsa setia Sultan TV, yang ketika berkendara di hujan-hujan, kemudian ada petir, baiknya gitu, kan? ya Ini bisa. Berteduh sebentar seperti itu, jaga jarak aman, atur posisi tempat eh, tepat saat berada di luar ruangan, dan matikan alat komunikasi. Ini nih ya, ini kadang juga mungkin pemirsa menyadari, kadang kalau semisal ada petir seperti itu, hujan besar, kadang juga eh, jaringan komunikasi kita juga terputus seperti itu. Jadi sinyal-sinyal, entah itu WiFi, entah itu mungkin eh, salah satunya juga paket internet kita kadang juga menghilang seperti itu. Nah ini juga kan yang diwanti-wanti ada banyak kejadian sekali ketika hujan petir gitu kan. Ada beberapa orang yang malah asyik bermain ponsel seperti itu atau bahkan menyolokkan atau apa ya dalam artian mencas HP-nya sambil dimainkan ketika petir itu bayangkan dong ya cara merambat petirnya kan akan sangat-sangat cepat sekali. Nah, kita doakan juga semoga empat orang korban yang kemarin tersambar petir di picung tersebut semoga diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarganya pun diberikan ketabahan. Nah pemirsa dari berita empat petani tewas tersambar petir selanjutnya ini ada berita kecelakaan maut Mobil yang dialami oleh mobil Kapolres Boyolali di Tol Batang, nah ini mobil Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga mengalami kecelakaan di Tol Kandeman Batang, Pemalang, hingga menewaskan sopir dan juga ajudan Kapolres. Nah, ini kecelakaan ini berawal saat mobil Toyota Fortuner tersebut menabrak truk pengangkut tiang listrik. Nah, ini Kapolres saat itu duduk di barisan kursi tengah, sedangkan di bagian depan ada sopir dan juga ajudan. Keduanya meninggal dunia di lokasi karena tiang listrik yang diangkut menusuk mobil korban. Nah ini pemirsa bisa dilihat gambarnya ada di layar kaca seperti itu. Nah ini kalau kita melihat pengakuan dari kernet truknya ya. Kernet truk yang bernama Purwanto yang berusia 26 tahun itu menceritakan detik-detik kecelakaan terjadi. Awalnya truk yang ditumpang Mendahu, e, truk yang ditumpanginya mendahului truk lainnya sekitar 200 meter tak lama katanya ini ya dari pengakuan e, supirnya saat truk ingin masuk ke jalur lambat laju truk itu berasa berat dan tertahan sesuatu ia pun sempat mengira bahwa beban yang dirasakan merupakan bantruk yang meletus. Namun seperti itu saat uh, ia turun untuk mengecek apa yang terjadi gitu kan ya. Karena kan tadinya awalnya dia merasa bahwa oh mungkin dan saya uh, betul seperti itu. Namun pas dicek nggak ada yang pecah seperti itu. Kemudian ketika ia berputar untuk mengecek ban sebelah kanan saat itu barulah ia mengetahui bahwa ada mobil yang menyangkut di belakang truknya. Jadi ini tiang-tiang listrik ini akhirnya juga menusuk mobil korban dan ini menyebabkan dua orang salah satunya supir dan juga ajudan dari Kapolres itu menghembuskan nafas terakhirnya. Nah ini juga ee, menjadi salah satu hal yang perlu sekali ya kita waspadai karena berbicara ketika kita berkendara ada selalu banyak hal-hal yang mungkin ini tidak akan terjadi tapi nyatanya bisa terjadi pemirsa maka dari itu penting sekali untuk kita mengutamakan keselamatan ketika berkendara karena tentunya ya kecepatan memang mungkin diperlukan tapi keselamatan itu adalah yang paling-paling utama dan terlepas dari ini juga kan akhirnya ada banyak hal yang perlu kita waspadai kita ketika kita berkendara karena juga memang bukan hanya kita saja gitu kan yang ada di jalan raya tapi ada banyak pengemudi pengemudi lainnya dan kalau semisal kadang juga ada yang suka bilang saya sudah saya sudah patuh saya sudah mengikuti tata tertib yang ada saya saya sudah merasa bahwa saya ini juga cukup baik dalam mengendarai kendaraan, tapi orang lain yang salah. Nah, maka dari itu, kan, itu merupakan tanggung jawab kita semua, mungkin ya, siapapun yang memang mengendarai kendaraan di jalanan, harapnya juga kita bisa menjaga diri dan juga kita bisa berhati-hati, karena sebenarnya berhati-hati juga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk para pengemudi lainnya. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari tujuan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, Politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program pagi seru Sultan TV.